أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل السكينة في <applause> قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. Puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di malam hari ini Allah memberikan kesempatan kepada kita, memberikan kesempatan usia kepada kita untuk senantiasa mengabdikan diri kita, menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar berharap mendapatkan tempat terbaik di akhirat nanti. Baik, alhamdulillah di malam hari ini setelah kemarin Kultum dari Kang Soleh, ya. Insya Allah, pembahasannya luar biasa. Saya sedikit mengutip pembahasannya tentang apa wanita yang solehah. Nah, tentu sebuah pertanyaan ketika wanita solehah itu adanya. Wanita solehah berarti bermula dari sebuah... Pendidikan yang terbaik tidak mungkinlah ketika perempuan yang seleha dididik dengan tidak baik tentu lahir dari sebuah pendidikan terbaik dan pendidikan terbaik itu lahir dari salah satunya adalah guru yang terbaik jadi ketika seorang murid itu berperilaku baik itu bisa lahir dari guru yang terbaik begitu pula perempuan misalkan atau laki-laki yang soleh ataupun perempuan yang soleha itu terlahir dari sebuah pendidikan yang terbaik dengan guru yang terbaik. Nah yang akan saya bahas pada malam hari ini yakni bagaimana idealnya seorang guru, bagaimana idealnya seorang pendidik. Sekalian saya sharing juga kepada teman-teman bagaimana pengalaman ketika dulu berbagai macam yang kita temukan di lapangan. Dan juga mungkin teman-teman pernah merasakan bagaimana ketika teman-teman SD, SMP, SMA guru itu bermacam-macam. Dan pasti yang teringat oleh teman-teman adalah yang paling gitu kan ya. Misalkan paling baik gitu ya. Atau paling galak misalkan. Macam-macam kan kriteria guru itu beda-beda. Ada yang Guru itu begitu baik itu kepada muridnya. Begitu dekat dengan muridnya sehingga muridnya itu begitu akrab nyaman. Ada juga yang guru itu begitu keras, tegas. Ya, sehingga murid itu banyak yang menjauh dari guru tersebut. Tapi sebuah catatan bagi teman-teman, ya. Ketika nanti teman-teman setelah keluar dari sini seperti halnya sekarang beberapa bulan lagi pembina pun pembinaan dari Ikhwan pun akan keluar. Tentu lapangan dakwah mereka adalah salah satunya tempat mengajar. Dan ketika teman-teman nanti menjadi seorang guru, tegas harus, wibawa harus, tapi bukan berarti menjauhkan dari murid. Jadi ketika kita punya wibawa bukan berarti kita itu menjauh dari murid. Karena nanti akan terasa ketika teman-teman misalkan sudah mengajar, teman-teman keras kepada murid. Yang terjadi apa? Murid itu banyak yang gak suka membicarakan di belakang. Mungkin sampai berbicara yang tidak baik bisa saja menjadi sebuah doa. Tapi ketika kita berbuat baik kepada murid, yang terjadi apa? Murid akan senantiasa mendoakan kepada kita Nah, banyak uh, para ulama Yang mendefinisikan Atau membuat sebuah kriteria yang ideal bagi seorang guru Ada Imam Ghazali misalkan Ataupun uh, Syekh Al-Zarnuji Yang ditulis di dalam kitab Ta'limu Ta'lim Ya, insya Allah udah hafal ya semuanya Apa aja Dit? Kriterianya? Asa nggak ada dit. Nah, kemudian Ibnu Sina misalkan rata-rata setiap setiap para e, ulama atau alim itu membuat kriteria ideal seorang guru itu hampir sama rata-rata, hampir rata sama. Diantaranya harus adanya kasih sayang dan sebagainya. Kemudian kecerdasan dan sebagainya. Nah, sebuah pengalaman juga dulu ketika saya memutuskan untuk pergi ke Bandung. Setelah alhamdulillah, dulu dikasih amanah lima tahun mengajar. Setelah e, ke Bandung tiga bulan ada jadwal libur kan. Ketika saya pulang dan saya datang ke sekolah longok tenang. Itu yang bikin saya sedih. Dan eh, bahagia. Dalam satu sekolah itu ada sekitar 300 anak lebih. Ketika saya datang, yang terjadi apa? Semua menghampiri. Semua menghampiri. Bukan apa-apa ini sebagai pelajaran bagi kita. Jujur, saya pribadi jarang untuk memarahi anak. Dan saya pribadi gak pernah mengatakan misalkan, ah ya mah bodoh. Atau misalkan, di, maaf, di sekolah saya ada yang ini, eh, seperti punya apa ketergantungan dan latar belakang yang kurang baik gitu ya. Jadi seperti punya kelainan lah gitu ya. Beberapa guru ada yang Sampai-sampai mengatakan bodoh dan sebagainya. Nah, hal-hal itu harus kita hindari, misalkan merendahkan siswa. Ini orang macam antum tuh gak bisa kalau seperti ini. Gitu, itu kata-kata yang tidak pantas diucapkan seorang guru. Kenapa? Coba, siapa yang tahu masa depan? Gak pernah ada yang tahu. Terlahirnya orang-orang hebat yang kita kenal, itu masa lalunya seperti apa? <tuh> Susah. Mungkin sekarang teman-teman di sini banyak yang ziadahnya, mati-matian. Sampai keluar. <tuh> Tapi kita nggak tahu. Mungkin Leon, ya, diambil contoh hari ini. Mungkin 10 tahun ke depan menjadi seorang ulama. Menjadi seorang ahli. Siapa lagi, Dit? <tuh> Macam-macam kan setiap orang berbeda-beda. Nah, jadi catatan kepada kita ketika nanti menjadi seorang guru. Ketika kita misalkan dilecehkan, murid dan sebagainya. Itu macam-macam ya. Kalau teman-teman ngajar tingkat SD, tapi SD sekarang berbeda dengan SD dahulu. Kalau anak waktu SD, bukan bukan permainannya yang kita bahas. Apa? Ketika saya SD itu, adab terhadap guru misalkan taruhlah anak-anak perempuan kepada guru laki-laki itu selalu ada batasnya mereka tidak berani untuk mendekati guru karena tahu adabnya tapi ketika sekarang antum kalau misalkan ngajar SD coba ya tuh ngajar SD mereka pertama tidak tahu kan batasan belum benar-benar tahu dan mereka kadang berpikirnya saya masih belum balik tapi apa yang terjadi kebanyakan anak-anak SD sekarang itu kalau perempuannya pasti dekat dengan guru laki-laki. Nah itu sebuah pelajaran bagi kita untuk bisa mendidik. Gitu. Nah makanya kalau misalkan nanti Adit nih pengen ngajar di tingkat SMA ataupun ngajar di tingkat kuliahan jadi dosen, saya sarankan apa nikah dulu nih. Kenapa? Godaannya berbeda. Nah, ini ada beberapa kriteria, ini yang ditulis dalam kitab Talimutalim. Ta Ta ini yang pertama itu haruslah orang yang lebih alim. Yang lebih tahu, lebih pandai. Itu adalah salah satu kriteria seorang guru. Tentu ketika kita ingin mencapai ini, ya, berarti harus lebih serius dalam belajar. Tapi catatan, kalau teman-teman misalkan sekarang Mendengar penjelasan saya, terus teman-teman menemukan guru yang tidak sesuai dengan kriteria yang saya sampaikan, bukan berarti guru itu salah. Kita tuh cekang Ridwan, oke? kill guru, teh. pantas jadi guru, misalnya. Jangan sampai seperti itu, karena ucapan-ucapan itu justru yang membuat ilmu-ilmu kita akan terhambat. Hakikat ilmu itu bukan guru yang menyampaikan. Tum tahu metode-metode pendidikan berubah-ubah di Indonesia, ya. Sistem pendidikan berbeda-beda gitu ya. Tetapi perubahan-perubahan tersebut tentu terjadi, ya. Bukan berarti karena satu metode ini tidak cocok misalkan diterapkan kemudian dirubah lagi dan sebagainya. Nah, metode-metode itu itu hanya sebuah wasilah saja. Tapi intinya ilmu itu tersampaikan Allah yang memberikan. Jadi kalau misalkan antum merasa sudah mampu untuk menyampaikan dengan cara yang baik, antum sudah merasa apa yang antum sampaikan kepada murid antum itu wah, murid tuh bisa semua 100% apa yang saya sampaikan. Hati-hati, itu setan. Karena yang memberikan ilmu itu bukan guru, bukan juga metode yang bagus, tapi Allah yang memberikannya. Ya, itu jadi kriteria yang pertama harus cer cerdas. Ya, harus cerdas. Bukan berarti sekarang yang misalkan ziadahnya terbata-bata, wah, berarti saya tidak pantas jadi guru, bukan seperti itu. Ya, karena di sini cerdas, bukan pintar. Kemudian yang kedua, bersifat warok. Nah ini harus bisa menjaga diri dari hal-hal yang sia-sia bahkan ya yang tidak ada tidak ada manfaatnya seperti di dalam hadis nomor ke-12 masih ingat itu ya? hadis arba'in apa bunyinya ya. min min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni ya kalau ke salah hadis ke-12 kan ya di antara ciri-ciri kesempurnaan Islam seseorang meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat baginya Nah ini catatan bagi kita, termasuk saya pribadi, ya ketika nanti kita ingin menjadi seorang guru. Tapi kalau misalkan ada teman-teman yang mengatakan saya tidak ingin menjadi guru, mau tidak mau tetap teman-teman akan mendidik, mendidik generasi kita. Kan? kan tidak bisa menutup apa? Kita tidak bisa istilahnya angkat tangan tidak mau mendidik. Tentu kita akan mendidik kalau dikasih usia lebih. Ya, kalau misalkan Allah cabut mungkin nanti di surga, gitu ya. Nah, itu yang kedua. Tadi harus bisa menjaga diri, harus bisa meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat, bersifat waro. Kemudian di sini yang ketiga itu berpengalaman atau lebih tua kalau di sini. Guru akan mendap akan dapat memerankan diri sebagai seorang pemimpin, ya. Jadi guru itu bisa menjadi uh, seorang pemimpin kalau di dalam pembelajaran itu bisa menguasai kelas. Teman-teman, kan kalau misalkan nanti ngajar dalam satu kelas, tentu murid itu kan beda-beda. Ada yang ketika kita menerangkan, ngoprek pulpen misalkan, ya, di pulpen gitu ya. Ada yang ngobrol, kemudian ada yang ngelamun, ya, macam-macam, ya. Nah, itu kalau misalkan kita bisa belajar untuk menguasai kelas, itu kita bisa membuat fokus dan semua siswa bisa memperhatikan. Tapi pernah dicoba untuk fokus seorang anak SD itu hanya bertahan beberapa menit saja. Pernah saya coba dari kelas 1, kelas 1 SD. Itu bisa memperhatikan guru itu 5 sampai 15 menit. Kesananya udah hilang fokusnya. Makanya berat sih kalau ngajar anak kelas 1 SD. Saya pernah awal masuk disuruh tuh bantuin karena guru kelas 1 gak hadir. Bantuin untuk ngajar kelas 1. Kan bingung. Pertama ngajar, ngajar kelas 1. Pas di sana deh. Ada yang bilang gini. Ustadz, si itu pipis. Coba gimana? Makanya kalau misalkan guru itu harus apa? Harus sesuai. Maksudnya sesuai apa? Bisa menempatkan. Ketika masa nyebokin kan nggak mungkin gitu kan ya. Makanya saya serahkan lagi ke ibu gurunya. Gitu kan. Makanya kalau rata-rata guru SD untuk kelas-kelas dasar itu biasanya ibu guru. Karena kalau bapak guru mah biasanya tersanggup sanggup. Gitu ya. Gak sanggup. Pernah sampai ada yang mohon maaf BAB di kelas ada itu tuh. kelas 1 masih ada yang kayak gitu, ya. Nah, nah, terus kalau ngaj, beda ya kalau misalkan ngajar kelas kelas SD. Makanya salah satu uh, sifat guru yang disampaikan oleh uh, Imam Al-Ghazali kalau enggak salah, beliau mengatakan salah satu sifat guru itu harus bisa uh, apa? Memahami kondisi. Nanti teman-teman ngajar anak SD dengan ngajar SMP, SMA, atau perkuliahan akan berbeda. Coba teman-teman, misalkan nyuruh baris anak SD dengan teman-teman nyuruh baris anak SMA, beda nggak? Beda kan? Kalau anak SD gimana, Sok? Ada yang bisa praktekkan? Coba. Nah, pernah uh, saudara Ana, kembaran Ana, ya. Waktu itu diajak untuk ngajar futsal. Kemudian beliau kan ngajarnya di tingkat SMA. Ngajar futsal tingkat SD. Tentu pas disuruh untuk membariskan anak. Ayo baris-baris. Kan baris, itu Yang terjadi apa? Anak terus saya main bola. Tapi ketika anak cuma ngangkat tangan ngasih isarat satu dua yang terjadi apa baris kenapa karena anak sd itu masih cenderung takut dengan ancaman beda dengan anak sma antum ancam anak sma berontak ya apalagi perkuliahan makanya ketika kita ngajar anak sma bisa kita ajak diskusi dengan cara yang baik Bukankah di dalam Al-Quran, di dalam surat Toha ayat ke-44 ada yang tahu bunyinya? Ketika Nabi Musa dan siapa? Bukan, dengan Harun. Diperintahkan untuk datang ke Fir'aun. Bunyinya bagaimana? Bunyinya? Fakula lahu qawlal layina. Itu dengan cara yang, dengan apa perkataan yang layina. Halus, lembut, Artinya, sebagai seorang guru, kita harus bisa menyesuaikan perkataan kita, harus bisa menyesuaikan situasinya. Gak boleh kita menyamakan, ya, antum ngajar anak SMA tapi sama dengan ngajar anak SD. Antum ancam anak SMA, pulang-pulang motor antum tuh hilang. <tuh> Coba, di beberapa sekolah itu, ya, biasanya ketika murid tidak sanggup untuk berantem langsung dengan gurunya, yang terjadi apa? Media-medianya, misalkan motor guru kempes, itu kan? Itu sudah biasa kayak gitu. Mungkin di beberapa sekolah sudah seperti itu. Kenapa? Mungkin satu sisi ada yang mengatakan, ini mah muridnya nggak sopan, nggak beradab. Coba kita balikan. Kemana gurunya? Sudahkah gurunya berpikir lebih untuk bisa mendidik anaknya? Selalu kan banyak orang yang mengatakan ini mah muridnya gak bisa diatur. lah angkatan ini mah gak bener. Ya angkatan ini gak bisa diatur. Pengennya kayak gini sendiri sendiri. Kita capek kalau terus seperti ini. Gak boleh keluar kata-kata seperti itu dari seorang guru. Ketika kita yang mengatakan capek kalau harus mengatur murid sama seperti ini seperti ini. Kalau seperti itu, Lalu bagaimana dengan orang-orang yang mohon maaf masih bertato, dengan orang-orang yang masih baru hijrah, apakah kita akan menyerah dan membiarkan mereka dalam kesesatan? Tidak kan? Saya pernah punya teman, beliau ngajar di Jakarta, ngajar ngaji, anak-anak fang, tahu? Fang, fang, ya, fang, ya. Ya, Oh pakai P Anak-anak pang gitu ya Dan juga mereka masih bertato dan sebagainya Itu Masya Allah beratnya Ketika mereka sedang tidak mau mengaji Mereka berontak Samp Sampai marah-marah dan sebagainya Nah kalau misalkan kita menjadi seorang guru Pengennya murid itu semua taat Lalu bagaimana ketika kita diberikan murid yang seperti itu Jangan sampai misalkan nanti ketika kita diberi murid penghafal Quran yang tahu kalau Allah, kalau Rasul, ya. Tapi ketika mereka sekali melanggar, terus kita mengatakan antum nggak benar, muridnya tetaat dan sebagainya. Tidak bisa seperti itu. Berarti ada yang perlu diperbaiki dari diri seorang guru. Tapi hati-hati teman, ya. Hati-hati teman-teman, kalau misalkan nanti sekali lagi melihat guru-guru yang masih belum seperti ini ya belum ideal seperti ini coba introspeksi kepada diri kita juga ya mungkin ada adab-adab yang perlu kita perbaiki toh kalau misalkan ada yang tidak setuju bisa kita diskusikan itu ya apalagi kalau misalkan tingkat mahasiswa ya mahasantri gitu ya enggak. tidak bisa kita langsung keras begitu saja, tapi perlu diskusi, perlu kita rangkul, ya. Nah itu, sebenarnya masih banyak ya, tapi udah mau jam 8 juga. E, saya bacakan sedikit lagi. Ada tiga lagi lah. Setelah tadi e, harus lebih alim, kemudian bersifat waro berpengalaman, kemudian berbudi luhur. Guru haruslah memiliki budi pekerti yang luhur karena budi pekerti guru maha penting dalam pendidikan watak dalam pendidikan watak murid. Kemudian bijaksana, nah ini hati-hati ya. E, seperti yang saya katakan, ketika kita ingin tegas kepada murid itu harus kita punya wibawa itu harus. Pernah anda juga mengalami beberapa e, waktu. Ketika masih bingung, harus seperti apa sih mengajar? Ketika saya ingin membatasi dengan murid, murid malah kurang akrab menjauh, sehingga materi-materi yang saya sampaikan mereka tidak mau. Kadang seperti itu. Ketika saya coba untuk lebih dekat, kadang terlalu berlebihan, sehingga wibawa kita hilang. Nah, gimana caranya supaya wibawa kita tetap ada, tapi ketegasan tetap harus kita jaga. Dicatatan catatan bagi teman-teman, wibawa itu harus tetap ada sebagai seorang guru. Jangan sampai dilecehkan. Karena dulu pernah ada kelas 6 SD. Jadi kalau kelakuan sekarang tuh kelas 6 SD saja. Di sekolah saya ada guru yang janggutnya panjang. Itu kelas 6 SD. Mendekati guru itu. Kemudian yang terjadi apa? Dijambak. Maksudnya dipegang janggotnya kalau di Arab ya, sopan, tapi kalau di Indonesia nggak sopan ya. Ini sudah banyak kehilangan, uh, apa, adab-adab dari seorang murid juga. Nah, kemudian uh, yang tadi ya, kelima bijaksana, kemudian nah ini poin penting dalam kita mendidik, poin penting dalam kita mengajar, itu adalah penyabar. Atau harus punya sifat sabar. Kalau misalkan guru tidak punya sifat sabar, ya nanti sedikit-sedikit rubah -sedikit sistem, sedikit-sedikit ya. Misalkan menyalahkan murid, tentu perlu evaluasi. Jadi, catatan kita harus benar-benar bisa mempunyai sifat sabar ini. Dan sekali lagi, bukan untuk menyalahkan. Seperti halnya di dalam Al-Quran ya. Madhakir fa'inna zikro tangfa'ul mu'mini. Sampaikan. Ya, Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kaum ya. Nah, kemudian uh, itu ya. Ada 6 uh, enam di dalam kitab ta'limu ta'lim. Gitu ya. Dan juga tambahannya bisa yang tadi menyesuaikan dan memahami keadaan murid. Tentu keadaan murid itu memahami keadaan murid adalah ketika murid itu berbeda-beda kemampuannya ada yang Allah kasih kelebihan, ya begitu sekali kita jelaskan dia langsung bisa menangkap, gitu ya. Tapi kadang kan ada murid yang nggak sopan, ngerti kena itu dijelaskan, jadi gitu kan, ya pas gurunya misalkan, pas kan suka ada yang kayak gitu misalkan ya. Taruhlah, kalau misalkan teman-teman belajar, misalkan Uh, kuliah teman-teman kan kadang ada profesor ya ada s3 gitu ya ketika mereka menerangkan ya tuh kadang arti kayaknya tadi diterangkan gitu kan nah ini jadi jadi ujian juga bagi seorang murid ya bukan berarti gurunya tidak pandai untuk menerangkan tapi Allah juga kan memberikan kelebihan berbeda-beda ada yang Allah berikan kelebihan dia itu mampu menerima ilmu begitu cepat tapi untuk menyampaikan membuat orang lain paham itu Begitu lama, ada juga yang mungkin ilmunya sedikit, tetapi membuat orang lain paham. Itu begitu mudah. Nah, itu Allah yang memberikan, tinggal di mana kita ya bersyukur kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala, itu aja. Nah, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, bukan curhat ya, tetapi benar-benar saya ingin menyampaikan ini supaya bisa menjadi bekal bagi kita. Apa yang terjadi di sini? Ini sebuah pengalaman bagi kita. Sebuah catatan bagi kita untuk bisa melangkah lebih baik. Tapi catatan, jangan pernah membukakan hal-hal yang tidak baik ketika kita keluar dari pondok ini. ya Itu salah satu adab dari kita. Itu saja mungkin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.